Bowman tidak offside. Peluang kali ini untuk Jonathan Bowman. Berpan dengan Asraraf. Bowman! Akhirnya! Gol yang kedua. Akhirnya Jonathan Bowman memastikan gol kedua untuk Kedah. Selepas mereka diasak untuk PKP mencari gol penyaman. Namun Jonathan Bowman mencuri tumpuan untuk gol kedua. Bowman yang mengambil 1-0. Tidak mensisihkan peluang itu. Jonathan Bowman, menit ke-24, Kedah 1-0, sepakan penalti. Tapi pemain-pemain Kedah sedikit terleka sebentar tadi. Namun di sini Bowman, cantik dari Jonathan Bowman. Satu peluang, satu jaringan untuk meletakkan Kedah di depan. Jonathan Bowman menggamatkan stadium Darul Aman. Dan kini tidak offside. 5 untuk Kedah. Jaringan yang kedua peribadi Jonathan Bowman. Mengesahkan 3 mata penuh buat sang gelang merah. Kita lihatlah Badrul dapat melihat ada ruang yang luas di belakang pertahanan Kuala Lumpur dan membuat satu hantaran yang cukup tepat. Kali ini tadukan jaringan untuk Kedah kembali dalam perlawanan. Bowman melunaskan tugas yang diberikan. Kedah merapatkan jurang tidak berapa minit saja setelah mereka terpaksa bermain dengan 10 orang. Renan Alves telah pun dikeluarkan.